Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Umar Zaudos. Hari ini kami berada di Dusun Campsite, Sungai Sedim. Hari ini saya nak buat sedikit campsite review tentang campsite ni lah. Sebelum nak sampai campsite ni, kita kena melalui jalan yang sedikit off-road lah. Untuk sampai ke sini, daripada jalan biasa. Lepas tu, kita akan jumpa beberapa campsite lagi lah. Seperti combat campsite, lubuk lekuk dan lain-lain sepanjang perjalanan. Dan penghujung sekali, baru kita akan jumpa jalan masuk ke dusun campsite ni ada signboard. Dan ada tembok berpagar macam ni. Kawasan private. Inilah jalan masuk dia. Macam inilah lebih kurang jalan masuk dia, suasana dia. Ada pokok-pokok buluh. Ada anak sungai. Anak sungai. Dan banyak kawasan yang berumput sepanjang jalan masuk ni. Kawasan ni dinamakan Dusun Campsite mungkinlah sebab banyak pokok durian kot dalam kawasan ni. First kali bila kita sampai dekat sini, kita akan jumpa homestay dan tandas. Okey, untuk homestay ni kita kalau nak check in boleh contact CEO lah. Macam mana cara dia, rate dia berapa saya tak pasti lah. Untuk toilet pula, ada 4 pintu. 2 bilik mandi, 2 ada jamban dalam tu. Toilet dia pun okey lah, bersih dan luas. Okay, bila kita ke depan lagi, untuk yang naik kereta, kita akan straight lagi lah. Kita akan lalu laluan ni. Dan macam inilah view yang kita akan dapat. Kita akan nampak ada 2 kolam ikan. Kolam ikan talapia. Dalam ni ada talapia merah. Dan sepanjang sungai ni adalah tapak. Depan ni adalah tapak yang paling penghujung untuk campsite ni. Dan di seberang campsite ni ada beberapa campsite lain seperti Wan Jong campsite, Family Camping Lubuk Jong dan Pak Chan campsite belah sana. Walaupun nampak berdekatan tapi jalan masuk dia memang lain lah. Sini mudah masuk akses sebab boleh melalui daripada jalan besar tu. Masuk sini pun jalan tar lah, tak ada masuk off-road.
Manakala untuk campsite ni pula, kita kena lalu jalan lain. Kita kena lalu belah baling. Walaupun sungai sama-sama. Ini ke sempadan daerah Kulim. Sini dah kira macam baling. Ni plug point. Antara plug point yang ada dekat sini. Setiap tapak ada plug point. Sungai cantik. Tapi untuk anak-anak kecil, perlukan sedikit pemantauan daripada ibu bapa. Malam memang cerah lah sini. Sini banyak lampu, pakai lampu solar, lampu yang panjang tu, sepanjang tebing ni. Ditambah pula dengan lampu campsite sebelah, memang meriah lah waktu malam. Sini pula tempat basuh tangan. Ada tempat buat unggun api. So kalau dapat-dapat datang dengan grup ke, bawa family ke, boleh cari kayu api, boleh buat campfire kat sini, boleh duduk keliling ni malam-malam. Pulak kolam ikan. Nampak banyak talapia merah sini dengan sebelah sana, dua kolam kat sini. Cuma kawasan ni dilarang memancing. Kalau nak mancing pun kena minta izin owner dulu lah. Kalau dia bagi boleh lah. Ni air bukit lah. Ada tapak yang boleh parking kereta sebelah dengan kemah. Ada yang tak boleh. Contoh macam tapak yang saya buat kemah tu, kereta tak boleh nak masuk sebab jalan kecil. So kami kena parking situ lah. So boleh bawa masuk barang ke sini. Ataupun kalau tapak yang belah sini, yang lapang ni, okay, kereta boleh parking lah dekat-dekat dengan kemah. Macam tu ada kereta, boleh parking dekat. Ikut tapak mana yang kita pilih. Ni lagi satu kolam ikan. Buat ikan banyak lah. Ini ada satu sinki untuk basuh pinggan. Siapa-siapa yang tak ada wagon boleh pinjam campsite ni punya kereta sorong kalau nak apa bawa barang. Lepas daripada tapak-tapak yang last ni, sini semua tak ada tapak sebab ini tangga untuk naik ke homestay. Tapi depan ni ada lagi tapak. Tapak belakang tadi tandas. Ni pun boleh letak kemah lagi. Plug point pun ada kat sini. Dan ni surau. Surau dah ada sejadah semua. Ada plug point juga kat sini. Lepas sikit daripada surau ni pun masih ada lagi tapak kalau siapa nak camping. Pun ada plug point lagi dekat sini. Ini kemah ni rasanya dulu buat untuk sewa kot. Untuk siapa yang tak bawa kemah, boleh sewa kemah kat sini. Semua complete dah. Inilah keadaan sungai dekat Tubuk Jong. Dan inilah penghujung dia. Penghujung untuk tapak perkemahan.
dan yang jalan ni jalan masuk tadi. Jalan masuk ke campsite tadi. Itu yang tembok tu. Lalu situ. Sampailah jumpa toilet, homestay dan lain-lain. Thank you.